チャンネル登録と高評価よろしくな。よっしゃー、エロ人間の皆さん、Welcome to ノブリアンザワールド IK ノブリアン世界 YouTube チャンネル。 OK、 kembali lagi di Tensei Star Slime Dadakan Mau to You know Kengok Tan atau Tensura Slime Isekai Memories. Yes, kali ini di bulan apa ini coy? Februari? Maret ternyata ya. Wow, ternyata sudah Maret juga. Dan kita dapat banner baru by the way. Ya, sayang sekali saya lupa untuk record previewnya. Ya, preview karakter 2 ini. Damn it, saya kelupaan. Jadi dua akun kelewatan ya. Mohon maaf by the way. Dan kita di sini mendapatkan Alice Rondo dan juga Chloe Alberto. Ya, Albert. Ini dan saya kali ini akan gacha tiket ya. Dan kita lihat berapa kuatkah karakter-karakter ini. Let's go. Kan baca ya. Kemampuan dari karakter-karakter ini apakah worth it atau tidak. Dan sebagai informasi untuk bulan ini, event itu semua adalah elemen water atau elemen biru. Sini untuk stat untuk Alice sendiri cukup balance ya, bisa dibilang attack dan defense hampir untuk defense sendiri hampir 3000, jadi balance banget. Dan kita lihat di sini Healing Blade level max, unleash single character, single target water physical attack for 450 ya, berarti 450 normal damage. Lalu battle skill sendiri untuk yang pertama Valorous Path level 1, menambahkan ally, jadi support pierce rate 80% satu giliran dan pengurangan water resistance musuh. Oke, jadi debuff musuh ya, dan juga buffing support juga. Lalu untuk yang selanjutnya String Slasher, mengubah Soul of Divine Protection 2 menjadi Soul of Skill, jadi mengubah biru menjadi hijau, menarik banget. Lalu menambahkan Soul Skill Skill Gauge, jadi hijau ya, dan nambah 3% maksimal 100%. Cukup bagus ternyata. Dan Albert Alice Rondo sendiri bisa dibilang cukup bagus ya, sebagai support dan juga sebagai apa namanya, pengubah jurus, pengubah serangan di sini penting sih bisa dibilang. Dan damage-nya juga cukup tinggi karena ini single target. Dan kalian tahu sendiri untuk story agak bikin annoying ya jika tidak punya water type. Lalu yang kedua untuk Chloe, ini adalah protection karakter yang sebelumnya Ali sendiri adalah battle karakter. Oke, jadi untuk divine protection di sini untuk buffer untuk water serta like. Oke, lalu protection skill di sini. Oh iya, untuk trade-nya belum kubahas ya. Untuk satu copy sendiri, jika troop kalian memiliki 3 karakter battle karakter, skill point 3 untuk tiap turn. Wow, jadi sangat mudah untuk aktif ya. Yes, sangat mudah aktif. Kalau kita akan baca untuk skill dari si Chloe, menambahkan Soul of Combos damage. Oke, okay. Soul of Combo itu berarti coklat ya, serangan coklat. Lalu mengubah Soul of Secret. Soul of Combo itu apa coy? Soul of Combo. Hah? Soul of Combo itu apa coy? Gak tahu coy. Soul of Combo ternyata. Damage Soul of Combo itu berarti kan ada Soul of Protection,
lalu Soul of Steel, lalu Soul of Secret. Jadi Soul of Combo itu kalau nggak salah itu kombonya. Jadi berapa ada combo serangan, entah itu Soul of Secret, Protection ataupun apapun itu, damage-nya nambah. Berarti damage buffer ya. Lalu mengubah Soul of Secret menjadi Soul of Skill. Berarti mengubah Soul of Secret yaitu coklat menjadi hijau. Ini sangat-sangat bagus dikombinasikan dengan si Alice di sini, karena Alice mengubah biru menjadi skill atau biru menjadi hijau. Jadi kalian bisa menemukan atau melihat formasi full hijau dengan combo dua karakter ini ya. Lalu untuk karakter trait sendiri, oh ya, sebagai tambahan di situ menambahkan skill cost limit 40. Oke. Bagus ya. Untuk karakter trait di sini, ketika 3 Vanguard punya 50% HP atau kurang, mengurangi semua target musuh event. Wow. Bagus. Jadi bisa dibilang dua ini kerja atau bergerak atau apa namanya, sangat bagus dimainkan atau dipakai satu tim. Jadi sangat work so well, dan itu sangat wajar sih. Jadi tanpa lama-lama kita akan gacha saja. Semoga dapat. Oke. Jadi guaranteed bintang 4 or higher. Lalu ku ingatkan bahwa untuk gacha seperti ini setidaknya kalian lakukan multi summon atau apa namanya. BTW saya masih sick ya jadinya. Oke, jadi guaranteed bintang 5. Yes. Ya, saya selalu mengingatkan untuk gacha multi atau gacha langsung banyak, karena emang garanti bintang 4. Kalau kalian single summon itu kan bisa dapat kotoran semua ya. Oke, sementara bintang 4 pertama Rimuru Tempest eventnya kemarin sudah ada. Suwarashii mono to wa mizukara tsukami toru mono da zo. Gazelle Duargo. Kita udah dapet sih yang kemarin, video kemarin kita juga dapet Gazelle Duargo, jadi copy kedua untuk ini. Akan gacha sekali lagi. Lalu kita akan pindah ke akun yang versi Jepang juga. Setelah ini tiket juga ya. Dan sebagai informasi, kalian masih bisa dapet satu set lagi, satu set multi pakai tiket. Nanti kulakukan saat akhir bulan. Oke, ini bintang 4 doang. Untuk akunku yang versi ini Alice ya. Wah. Oishi. Lucky, jadi fake out. Nice. Dan kita dapat low ya di situ. Jadi dapat Alice terus dapat low ya. Nice. Beruntung. Oke, Milim Nava. Oh, banyak sekali bintang 4-nya. Gerudo. Ini bintangnya sudah bintang 5 dong. Let's go. Jadi beruntung banget kita dapat ini, dan saya masih punya satu sisa tiket. Nanti kita gacha lagi ketika bulan Maret ini berakhir. Begitu. Sementara yang lain setidaknya tidak ada gacha lain kan. Leon saya tidak suka. Leon. Tempe sendiri masih 7 ya, nanti kita kumpulin lagi.
Oke, jadi kita akan pindah ke akun Jepang. Let's go. Yus, saya kembali lagi. By the way, ini masuk ke game versi Jepang. Ya, Maotori Yuno Kenkotan. Dan kita akan gacha tiketnya. Dan dengan apa namanya, gacha dari global versi tadi, semoga kita dapat karakter baru sebagai penutup ya. Aduh, kelihatan luar biasa tadi ya ternyata. Kita dapat fake out teman-teman. Fake out. Fake out dari bintang 4 ke bintang 5 ya. Fake out ya. Dan kita dapat battle karakter Alis Rondo. Jadi ya bagus banget. Yuh, kita dapat Rimuru, ini bagus ini. Bisa dipakai untuk event bulan ini. Elemen Water ya. Mario Tasekiguchi juga kalau kalian ini dia. Kalau kalian punya minimal level 80 bisa kalian pakai. Oke, jadi not bad ya. At least dapat karakter baru di sini. Jadi tuh untuk video kali ini dan hasilnya luar biasa bagus, kita dapat Alis Rondo. Dan I hope ya bagi kalian yang masih main game ini semoga dapat gacha yang bagus pasti. Oh ya, sebagai penutup. Lupa untuk bahas ini ya. Untuk PT sendiri kalian bisa dapat garansi 1 Alis Rondo dengan 6000 gem, yang mana saya 6000 gemnya ya. Magic Crystal sebutannya di game ini. Dan untuk si protection karakter si Chloe sendiri kalian butuh kira-kira 9k mungkin, question mark, kalau nggak salah. Mungkin ya 9k guaranteed 1, tapi menurutku sih nggak perlu 9k, kalian dapat 1 kok. Saya aja tadi satu kali gacha dapat. Jadi itu thank you for watching and see you to the next one. Bye bye. Os, orangku, omera, sugee na. Doya kuni no toroksha da to hontou ni arigato na. Dakedo minna, kore wa owari ja ne so. Sugee no nerai wa 1000 nin no toroksha. Dakara minna, no way on the world. Channel toroku dokoyo ka. Yoroshiku na. Sore ja. Mata na. Tsugi wa sette mite kureru na.